Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, Ibu, kita isi data dulu ya, Bu ya. Boleh minta KTP-nya, Bu? Ini, Bu, KTP-nya. Ya, baik, saya isi dulu ya, Bu. Ibu namanya Kak Gilia Tribuana ya? Iya. Kelahiran 18 November. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamat, nomor telepon, Bu? 08. Ini Ibu kelahiran tahun 2000, berarti usia Ibu sekarang 22 tahun ya, Bu? Iya, betul. Baik. Untuk suami? Nama suaminya siapa, Bu? Jungkook, Bu. Ibu boleh minta KTP suaminya, Bu? Ini, Bu. Boleh pinjam KTP suami ya, Bu, ya? Iya. Nomor HP suaminya, Ibu? 0812. Alamatnya sama ya, Bu? Sama, Ibu. Sama. Pekerjaan suami Ibu di sini tertulis karyawan swasta ya, Bu? Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya, Ibu. Gimana, Bu? Ada keluhan apa? Jadi itu saya telat menstruasi, Bu. Udah 1 minggu. 1 minggu? Iya. Dan di tes pack hasilnya positif. Boleh lihat tes pack-nya? Ini. Oh, baik. Oh, iya, Bu, ya, garis 2. Ini kapan, Bu, tes pack-nya? Waktu kemarin. Kemarin. Iya, baik, Ibu. Ibu, hari pertama haid terakhirnya tanggal berapa, Bu? Tanggal 14 Januari 2022. 14 Januari 2022. Iya, biasanya berapa lama, Bu, haidnya? 7 hari, Bu. 1 minggu ya, Bu, ya. Kemudian banyak darahnya berapa kali ganti pembalut? 2 sampai 3 kali. Itu hari pertama sampai terakhir? Iya. Ya. Kemudian warnanya biasanya gimana, Bu? Merah, Ibu. Merah. Kemudian kalau mens biasanya ada keluhan, Bu? Sakit pinggang sih, Bu, biasanya. Sakit pinggang. Iya. Berapa lama biasanya sakit pinggangnya? 3 hari. 3 hari. Hari pertama sampai? Hari ketiga. Tiga. Setelah itu enggak? Enggak. Enggak. Baik. Ibu biasanya ada minum jamu atau kebiasaan minum apa? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Alkohol? Enggak, Bu. Enggak. Apakah Ibu merokok? Tidak. Suami Ibu? Perokok. Perokok. Baik, kemudian kehamilan keberapa, Bu? Kehamilan pertama. Pertama, Bu. Oh. Nikahnya kapan, Bu? Bulan kemarin, Ibu. Oh, berarti Ibu tidak menggunakan kontrasepsi? Tidak. Tidak. Ada riwayat penyakit, Bu, dari di keluarga Ibu? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Darah tinggi, gula, jantung, asma? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian, sebelumnya sudah disuntik tetanus? Sudah, pas mau menikah. Bu. Berarti sekitar sebulan yang lalu ya, Bu, ya? Baik, Ibu, untuk memastikan, kita cek lagi ya, Bu, ya, itunya, test pack-nya untuk memastikan. Baik, silakan Ibu ke kamar mandi, nanti masukkan urinnya ke sini sedikit ya, Bu, ya, untuk melihat test pack-nya. Baik. Ibu, ini sudah keluar hasil test pack-nya. Selamat ya, Ibu, hasilnya memang positif, garis 2 ini. Ya. Kemudian sekarang kita ini dulu ya, Bu, ya, dicek dulu berat badan Ibu, tinggi badan dan yang lainnya ya, Bu, ya. Iya, Bu. Ya, baik, silakan ke situ ya, Bu. Silakan Ibu di cek berat badannya. Berapa kilo sih, Bu? Berat badannya 50 kilo ya, Bu, ya. Sekarang ukur tinggi badan ya, Bu. Oke, tinggi badan Ibu 146 ya, Bu. Ibu, sekarang kita periksa dulu ya. Silakan Ibu tiduran di sini. Ibu, saya ini dulu ya. Tensi dulu ya, Bu, ya. Pertama hari.
110 per 80 ya Ibu, normal. Ibu saya cek suhu dulu ya Bu ya. Tolong dikepit ya Bu. 36,5 ya Bu, normal. Kita cek ini dulu ya Bu ya. Ada benar. Silakan tiduran ya Bu. Bu, maaf boleh dibuka itunya? Maskernya. Saya lihat dulu ya Bu matanya, maaf ya Bu ya. Ya, normal Bu. Boleh dibuka Bu mulutnya? Iya. Maaf Bu, angkat sedikit kepalanya. Telinga gini aja ya, telinga. Dada, terus perut ya. Maaf ya Bu. Ya. Ya. Udah, ada lesi enggak ada. Ini kaki ya. Udah, silakan duduk kembali Bu. Karena Ibu terakhir suntik tetanus itu sebelum nikah ya, sudah 1 bulan yang lalu. Sekarang kita suntik tetanus yang kedua ya Bu ya. Sudah ya Bu. Ibu ada keluhan? Apaan sih? Baik Ibu, usia kehamilan Ibu itu 1 bulan atau 5 minggu. Taksiran persalinannya nanti 14 Oktober ya Bu. Oh, iya. Tahun 2022, masih tahun ini. Ini vitaminnya Ibu ya. Oh, yang ada ikan putih. Vitaminnya Bu ya, diminum jangan lupa ya Bu, sesuai dengan arahan di situ. Baik. Ya, jangan lupa nanti sebulan kemudian Ibu cek lagi ya Bu ke sini. Nanti 21 Maret kesini lagi ya Bu ya, buat cek kehamilan selanjutnya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Bidan. Iya Bu, silakan.